Aku Fandi. Aku tinggal di salah satu daerah pedesaan di Lampung. Ibuku penjual cireng dan bapakku seorang petani. Setiap pagi aku membantu ibuku menyiapkan dagangannya. Di masa pandemi COVID ini, ekonomi keluargaku terasa sangat sulit. Saat ini, aku sudah kelas 12, dan aku ingin melanjutkan kuliah. Alhamdulillah, aku telah diterima kuliah di salah satu kampus terbaik di Sumatera. Pak, Bapak baru pulang dari sawah, toh? Iya, Nak. Bapak tadi bersihkan rumput di sawah. Minta Bapak bersihkan cangkul dulu, ya, Nak. Oh iya, Pak. Bu, Bapak udah pulang, Bu. Iya, Le. Sini, Pak. Ada kemburi. Iya, Le. Baru pulang ya, Pak, ya? Iya, Bu. Pak, tehnya diminum, Pak. Terima kasih, Bu, ya. Kebetulan haus sekali nih, Bu. Pak, kelihatannya capek banget ini tadi. Ya, suketnya udah banyak betul ini 2 minggu. Udah enggak keladang gara-gara Covid. Ibunya ada yang mau diomongin, Pak, tapi kayaknya Bapak tuh capek banget jadi enggak enak mau ngomong. Iya, enggak apa-apa, Bu. Namanya kita suami istri kan, ada masalah jangan disimpan di rumah. Nanti itu jadi sakit. Tadi itu Pak Tejo kesini, Pak. Pak Tejo itu nagih utang yang bulan lalu. Gimana ya, Pak, ya? Pak Tejo yang sebelah utara kita itu, ya? Oke, Ma. Iya. Ya udah, kalau begitu, Bu, nggak usah pusing-pusing. Nanti Bapak ke rumahnya. Mudah-mudahan Pak Tejo bisa memaklumi lah. Nanti kita bayar setelah panen. Mudah-mudahan bisa ya, Pak, ya? Iya, mudah-mudahan lah. Bapak usahakan nanti sore ke sana. Pak Tejo kan orangnya juga baik, suka nolong. Kasihan ya Bapak sama Ibu. Kayaknya aku gak usah kuliah. Bu, Pak, Fandi gak jadi kuliah aja ya. Fandi mau kerja bantuin Ibu sama Bapak. Fandi, jangan gitu ngomongnya. Walaupun keadaan ekonomi keluarga kita seperti ini, kamu harus tetap semangat. Bapak dan Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari uang supaya kamu tetap bisa kuliah. Tapi Pak, Pandi tahu keadaan ekonomi kita tuh lagi sulit. Pandi pengen kerja, bantuin Ibu sama Bapak. Ibu dengar sekarang Dino kuliah. Kuliah di mana? Di Universitas Muhammadiyah Metro, Bu. Di Universitas Muhammadiyah Metro ada banyak beasiswa. Ada beasiswa Tahfiz Quran, beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah, beasiswa Bangka, beasiswa Kuliah. Nah, Dino dapat beasiswa Kuliah. Selain kuliahnya gratis, Dino juga dapat biaya hidup. Oh gitu, alhamdulillah ya. Tenang, Le. Ibu baru ingat. Anak teman ibu tuh pernah cerita. Katanya di Universitas Muhammadiyah Metro itu banyak beasiswa. Ada beasiswa KIP Kuliah. Iya, beasiswa KIP Kuliah itu beasiswa dari pemerintah katanya. Itu dapat gratis biaya UKT sama dapat biaya hidup per bulannya, Le. Gitu, Pak. Iya, betul, Bu. Jadi benar apa yang dikatakan ibumu tadi. Kamu enggak boleh putus asa untuk menuntut ilmu. Walaupun kita ekonomi kita seperti ini, tapi kamu harus tetap semangat kuliah supaya kamu bisa jadi sarjana. Dengan jadi sarjana, kamu hidupmu akan lebih baik.
Gak seperti bapak ibumu ini hidupnya. Susah cari tani, kadang panen, kadang tidak. Alhamdulillah, makasih ya Bu, Pak. Mudah-mudahan Pandi bisa dapat beasiswa ke kuliah. Pandi bakal belajar yang rajin supaya jadi sarjana, terus hidup kita jadi lebih baik.